gak bakal upgrade, majel side-nya itu gak ngaruh guys. Gue udah cobain, gak ngaruh banyak ya. Cuman buat gaya-gayaan aja, gak worth it. Nice. Nice. Nice, ada ornamennya, final form temennya. Nice, cukup ya? Cukup guys. Langsung selesai guys, langsung level max guys. Oh my god, oh my god. Demen kali kau. Kayak mana ini Tenzin? Apakah aku perlu mengupgrade AKM ku? Bakar-bakar Yoshi, bakar-bakar Yoshi setelah 100 juta tahun, teman-teman. Sampai dinosaurus saja udah punah. Akhirnya Bang aja bakar Yoshi untuk mengupgrade skin ultimate lagi, teman-teman. Kalau kalian ingat terakhir Bang aja bakar Yoshi itu mengupgrade apa, Bang? Kalau kalian ingat ya, Beryl, teman ya. Beryl itu enggak max, teman-teman. Sedih kali lihat nih. Tolonglah kalian jangan ngadu ya, lihat tuh kalian lihat di atas sana UC-nya udah berapa? 59.000 UC, lebih kurang 10 juta. 10 juta. 10 juta rupiah. Tolonglah ya. Tolong Tenzin. Bantu aku untuk mendapatkan skin AWM pertamaku. Jadi buat teman-teman yang enggak tahu, Bang Aji itu belum punya skin DP, skin AWM nih teman-teman ya. Gua punya skin ini ya, Godzilla yang teman-teman. Cocok banget di combo dengan AWM. AWM yang Godzilla teman-teman, lihat nih keren banget teman-teman, kill efeknya tuh. Petir-petir ya, advance formnya kayak gitu, kemudian eliminationnya ini keren banget lihat tuh. Wih, membara. Ada ornamen, kemudian final formnya, udah majang. Orang lihatnya aja langsung, gitu teman-teman, ketakutan ya. Loot crate-nya lihat tuh, keren banget kayak di film-film guys, guys. Dulu itu ada teman-teman AWM ya, dua kali udah keluar ya, tapi gue nggak pernah beli karena dulu gue cupu banget AWM-nya. Walaupun sekarang masih cupu ya, tapi yang dulu nggak sebagus yang Godzilla ini. Godzilla ini terlalu bagus untuk dilewati teman-teman ya. Kalian bisa lihat sini ya. Ini kemudian ada satu lagi teman-teman ya, AWM yang warna ungu teman, yang culun banget lah, jelek banget ya menurut gue ya. Kurang bagus lah, nggak cocok lah gue pakai kayak ginian gitu loh. Gue cocoknya tuh pakainya yang ini teman ya, Godzilla teman-teman. Oke. Okay. Jadi di video kali ini Bang Aji bakal coba untuk mengupgrade sampai level max. Oke, okay, gue bakal hitung dulu teman-teman. Seperti biasa kita bakal hitung berapa yang dibutuhkan. Ini ketutupan nih gue. Ketutupan kah? Oke, okay, gue kita bakal lihat seperti ini teman ya. Kill effect ya, butuh satu. Ini satu ya materi. Oh, tiga ya. Kita lihat kill effect butuh 2. 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 7. Biasa ya 2 3 4 5 6 7. 27 teman ya. 27 material. Yang penting material dulu. P nanti bisa dibeli ya. 27 material. Material gua masih 0 teman-teman ya. Kita bakal lihat aja langsung teman-teman. Skin yang paling banyak kalian tunggu-tunggu ya. Let's go, kita bakal lihat videonya. Keren kali. Ini banyak kali yang request, Bang. Gacha lah Godzilla, kau belum punya skin Godzilla. Wih keren, skin ini ya, AWM maksudnya. Wih kerennya. Lihat tuh, Godzilla. Wah, kece badai. Kayak di film-film. Mantap kali. Lihat tuh, keren. Ini baru namanya skin ultimate teman-teman ya. Tapi tolonglah kalian, janganlah kalian mengadu-ngadu sama istriku mumpung gak ada di rumah deh. Ini kan mantap kali ini udah ini. Aduh, calon-calon. Bakar-bakar UC setiap hari teman ya. Oke, okay, kita langsung cobain aja teman. Kita lihat berapa UC yang bakal kita butuhkan untuk mendapatkan skin Godzilla yang satu ini. Jadi ada banyak ya. Ada baju juga di sini teman ya. Bajunya jelek sih ini ya. Ada baju lain kah? Ada yang bisa di upgrade now? Gak ada yang bisa dibelanjain ya? Itu gak ada. Oh, kita cuma bisa beli itu ya. Kalau skin Godzilla-nya dapatnya gimana cuy? Tadi ada skin Godzilla teman-teman. Kalian bisa lihat ya. Ternyata gak bisa diambil dari sini. Gue kira bisa dibeli teman-teman. Gue kira bakal dapat poin atau apa gitu. Oh ini Godzilla spin beda lagi cuy. Astaga naga, beda lagi cuy. Tenzin gila. Kayaknya Tenzin BU kali ya. Oke lah, gak bisa lah gua AWM aja. AWM dulu temen ya. Oke kita bakal langsung coba aja temen ya. Untuk mendapatkan total 59.000, katakanlah 60.000 ya. Kita bakal lihat berapa UC yang dibutuhkan temen ya. Banyak kali ngomong kau, cepetlah kau bakar UC. BCD banget, bacot. Oke, okay, maaf ya teman-teman kalau gue kebanyakan ngomong ya. Biar lama. Ketahuan. Oke, okay, kita bakal langsung cobain aja. Draw okay. 10 kali teman-teman, let's go. Dapat pin doang, sampah masyarakat. Dapat pin doang. Eh, Tenzin. Kau tahu bapak kau itu siapa? Huh? Tau lah dia bapaknya siapa. Emang dia anak-anak siapa? Dapat helm langsung, terima kasih Tenzin. Oke, okay, Tenzin ya. Gue gak butuh helm, Tenzin. Gue cuma butuh material dan senjata, Tenzin. Kasih dulu aku itu ya. Ih, ada bunyi. Astaga, gue kira bunyinya bunyi kesenangan, guys. Coba lagi Tenzin, tolong Tenzin. Dapat material satu. Yeah. Tenzin baik kali kau, ganteng kali kau Tenzin. Wah, bapak kau ngepen di Maret Tenzin, di Alfamart dah, Alfamart. Lumayan di Super Indo, ya kan? Waduh. Waduh.
Wah, langsung dikasih guys. Ternyata bapaknya Tencent ngeprot di Superindo guys. Oh my god, kalian kok ke Superindo gitu ya. Ini gak di sponsori Superindo ya. Kalian ngecek tuh lantai-lantai itu. Jangan-jangan bapaknya Tencent guys. Oke, bapak lu ngeprot di Farmer Market. Tencent, bapak lu ngeprot di Hero. Wah, dikasih pak. Bapak lo ngepron di Giant. Dikasih helm cuy, gak butuh cuy. Dapet, udah punya gue pak. Tolonglah kasih aku yang bagus sedikit barangnya Tencent ya. Yaudah bapak kau ngepron di Alphamidi. Lumayan, di Alphamidi dapat satu guys. Bapak lo ngepron di Gramedia Tencent. Wah ternyata ini bakal jadi teori bapak lo ngepron temen ya. Bapak lo ngepron di Jalan Raya Tencent. Please, please, please. Waduh enggak, bukan ya, ternyata bukan. Di jalan tol temen ya. Bapak lo ngeprun di jalan tol Tencent. Dapat tas lumayan guys. Oke. Apalagi ya ternyata gak boleh bapak. Kalau mamak kasar ya. Kalau bapak masih oke lah ya. Ngeprun kan gak kasar ya. Ngeprun itu kayak ini telungkup tuh ya. Oke. Tencent, kau ini anak dajal. Dulu gue bilang anak dajal dapat barang bagus. Anak dajal kau deh Tencent. Kan betul kan. Tencent itu anak setan guys. Percaya deh sama gua. Sekali lagi ya, Tencent tuh anak setan. Bukan. Anak kuntilanak, guys. Tencent itu perusahaan yang amat sangat keren sekali gitu loh. Kalau dengar kata Tencent, gue pengen berak di celana, guys. Bener-bener. Langsung perut gue. Tolong Tencent. Enggak kayak gue langsung pengen makan, pengen apa namanya? Pengen berbuat baik. Buset deh kalau dengar nama Tencent itu bener-bener. Udah 140 per 200 belum dikasih. Tencent kurang ajar, Tencent kurang ajar. Belum dikasih Tencent tai kuda temen-temen ya. Tai lembu lah Tencent. Tencent tai tikus. Aduh sampah. Tencent tai kuda nil. Aduh 200 temen-temen. Gimana ikut Tencent? Kau taunya kita sama-sama BU ya kan butuh duit temen-temen. Janganlah kau penodai kebutuhan Queen. Tolonglah Tencent. Kita dapat ya tapi dapatnya karena kita udah 200 kali temen ya. Gua baru dapat berapa itu? 3 tambah 1 tambah 1 kayaknya 7 deh temen. Gua butuh 20 lagi. Mana bisa ini tinggal 40.000. Aduh majang Tencent tolonglah dari 60.000 loh ini kau belum kasih aku sama sekali loh. Ini calon-calon gagal konten ini. Kita ambil yang kiri dulu deh. Lumayan lah dapat BP. Gak penting. Dapat pen lumayan temen-temen ya. Kita coba cek lagi di sini. Dapat apa itu? Baju gak penting, topi gak penting, topi maling. Dapat material satu lumayan temen-temen. Ini apa nih? Dapat material lagi satu. Baik kali kok Tencent. Oke, lagi Tencent. Dapat helm lagi, malas sekali pun aku. Satu kali temen-temen ya. Tencent, kalau kau menganggapku adikmu, kau menganggap penonton ini saudara, kau kasih aku kali ini. Kalau kau menganggap mereka saudara, udah. Kacau ini. Jadi saudara Free Fire aja kau. Gitu, lumayan. Okay. Ya. Gimana? Masa kalah sama Free Fire gitu loh? Tolonglah. Kita panas-panas dulu pikirannya Tencent nih. Menurutmu gimana Tencent? PUBG atau Free Fire Tencent? Tolonglah. Masih kau gitu dong. Kita panas-panas nih. Ternyata Tencent ini suka dipanas-panasin ya. Kalau kita ngomong kata Free Fire temennya, langsung dikasih loh. Tencent, kau tahu Free Fire sekarang rame kali loh. Kayak di film-film bro. Gila sih. Kayak di film-film Free Fire itu, biar tau kau. Aduh, parah sih Free Fire tuh. Kayak mana ini PUBG? Kau bantu dulu abang ini. Biar jadi dulu ini. Biar bisa dulu kita bikin konten di sini. Tolong ya Tencent ya. Jangan kau habiskan UC-ku ini. Bapakku bukan produksi UC. Tolonglah Tencent. Minta dulu satu AWM-nya. Langsung dikasih dua material. Anggap aja satu AWM temen ya. Kurang satu lagi. Sabar ya Tencent, tolong. Kalau kau cinta sama aku, kita saudara, kau kasih lagi aku. Material atau AWM? Lagi Tencent, lagi. Material. Tencent. Udah 121 Tencent, tolonglah jangan sampai 200. Kalau sampai 200 lagi, udahlah. Gua uninstall main FF gua guys. Bener-bener Tencent menantangin gua, dia bilang ya udah main aja FF. Astaga, kau jangan kayak gitu lah Tencent sama aku, tolonglah. Tencent kayak gitu kan sama aku. Udah ngomong loh ini, udah dikeluarkan gak bisa dimasukkan lagi nih. Ini gak dulu AWM. Wah, kau ini bener-bener lah, kau menantang saya untuk main Free Fire nih Tencent. Tolonglah Tencent. AWM dulu, udah 200 Tencent. Kayak mana nih, kau minta di uninstall kau. Wah, minta uninstall guys. Apa kita harus menguninstallnya guys? Dia tidak mau memberi kita guys. Karena dajal kau Tencent. Langsung dapat dua juga. Cuman satu dajal Tencent. Kenapa kau suruh aku main Free Fire? Aduh. Kau ini Tencent setan emang.
Ngapain kau kasih aku helm? Aduh, kau kasih aku sampah ini gak ada gunanya. Aku butuh material aja, material. Tolong kasih aku material. Aduh, tolonglah Tencent, material dulu. Kita lihatlah dulu teman-teman. Oh, tinggal butuh 10 guys ya. Gua kasih lihat ya. 17 ya teman-teman. 17 ini kalian lihat 17 ya. Butuh 10 lagi teman-teman ya. 10 lagi, tenang. Kita butuh 10 lagi, 10 lagi. Gampang. Cukup sih kayaknya. Ayo Tencent, minta Tencent. 10 lagi Tencent, 10 lagi Tencent, 10 lagi Tencent. Tencent, tolong Tencent. Tencent. Kayak mana ya? Kau enggak memikirkan perasaanku. Perasaan istriku. Perasaan anak-anakku. Apa hubungannya? Bacok mulu lu bang, cepetan kelarin. Oh iya temen-temen, maaf ya temen ya. Lu gak mikirin perasaan gua Tencent. Lu lihat gua udah mau nangis. Lihat nih, 80/200. Lu kalau kasih gua 200 terus, lu bener-bener gak ada otak sih. Gak ada otak sih Tencent. Bapak lu ngepron di pinggir pantai coy. Di pantai Kuta coy. Bapak lu tidur di paret Tencent. Materialnya gak ada. Gitu dong, bapak lo ganteng kali Tencent, itu dong. Bapaknya Tencent ganteng loh, Tencent tuh ganteng loh. Ganteng imut-imut kayak artis Korea Utara guys. Kim Jong-un Oppa. Tau ya, teman-teman yang suka nonton pasti tau lah Kim Jong-un Oppa ya. Sering banget masuk TV itu ya. Aduh kambing, tolonglah tolong. Dapat lagi. Aku dikasih Tencent, kok kau tau aja kau. Baru aku bilang Kim Jong-un langsung tau kau. Ganteng kali Tencent ini bah. Ayo, mau kau Kim Jong-un Oppa? Tolonglah Tencent, kasih dulu aku Kim Jong-un Oppa. Kim Jong-un Oppa. Aduh, ampunlah kau Tencent, tolonglah. Baru kau kasih aku senang tadi dikit, kau banting lagi diriku ini. Oke, kita lihat teman-teman ya. Butuh 3 lagi guys, 3 lagi guys, 3 lagi guys, 3 lagi, 3 lagi, 3 lagi, 3 lagi. Cukup teman-teman. Gila teman-teman. Hoki banget gua. 3 lagi Tencent. Waduh. Lu kira gua apaan cuma jualan tas Tencent? Tolonglah kau ini, aduh. Sekali pala aku. 3 lagi, lontong goreng bumbu pecel kau Tencent. Langsung dikasih guys, gila gua hoki banget temen-temen. Hoki temen-temen, termasuk hoki gua masih sisa 18.000 UC temen-temen. Oh my god, total 780 kali aku ngeputer-puter temen-temen. Lumayan temen-temen, Bang Aji bisa mengupgrade sekarang. Oke, pertama kita lihat seperti ini, kemudian kita upgrade ya kill efeknya. Nice. Gimana kalau barrel kita upgrade juga? Keren juga kayaknya. Kita upgrade temen ya. Gua nggak bakal upgrade majel side-nya itu nggak ngaruh guys. Gua udah cobain nggak ngaruh banyak ya. Cuman buat gaya-gayaan aja, nggak worth it. Nice. Ada ornamennya, final form temennya. Nice. Cukup ya? Cukup guys. Langsung selesai guys, langsung level max guys. Oh my god. Tencent, gendeng kali kau. Kayak mana ini Tencent? Apakah aku perlu mengupgrade AKM ku? Kalau lagi live streaming pasti udah pada teriak. Lanjutlah AKM, barrel gua temennya. Kalau kalian perhatikan temennya, barrel Bang EJ itu butuh 5 tambah 6 tambah 7. Tapi gak bakal cukup, butuh 18 lagi temennya. Mungkin next lah ya. 18.000 itu gak bakal cukup segitu temennya. Tapi Bang EJ udah berhasil mendapatkan AWM yang super duper kece badai dan skin-skin ini temen. Ini lumayan sih. Helmnya helm devil gini temen ya. Kemudian topinya topi gini ya. Oh kayak orang kayak maling temen ya. Maling kundang. Dapat tas juga tadi temen ya. Tasnya seperti ini. Tasnya lumayan alay ya. Cuman keren juga sih. Kita bakal coba pakai AWM-nya. Hoki juga gue temen ya. Gue termasuk hoki sih menurut gue. Kalau dilihat dari jumlah UC yang digunakan itu ternyata gue pakainya itu cuman sekitar 42.000 UC temen ya. 42.000 UC. Kita bakal coba masuk dalam game dan ngelihat. Keren banget sih ini. Gue udah nggak sabar untuk nge-review skin yang satu ini. Ya temen-temen ya. Kita bakal coba masuk ke dalam sirpak dan ngeliat. Tapi cari AWM agak susah sih dalam game. Tapi kita coba aja lah nanti ya. Tapi setidaknya kalau gue ngekill pakai AWM orang udah tahu gitu ya. Udah tahu ya. Ada kill message-nya. Jadi sekarang gue tinggal DP doang guys. DP doang gue yang ketinggalan. DP sama apa ya? DP doang temen-temen sih ya. Seingat banget aja cuma DP doang. Wih kerennya. Astaga. Kayak di film-film guys. Oh my god. Wih. Keren sih. Keren banget. Ini keren banget sih. Keren banget. Keren banget cuy. Kayak di film-film. Oke. Keren. Gua nggak upgrade side-nya apa segala macam. Karena pada akhirnya yang itu nggak bakal diperhatikan sama teman kita ya. Diperhatikan tuh cuma kill message. Kemudian create musuhnya. Ya. Kemudian biasanya tampilannya kayak gini ya. Gua masukin ya. Di belakang. Gila lihat tuh skinnya. Keren banget. Kalau ini dikombinasi sama yang Godzilla. Car itu bakal jadi combo temen ya. Setahu gue yang ada Godzilla-nya cuma ini dua sih sejauh ini ya. Nah lihat tuh, warnanya beda, Godzilla warna merah dan warna biru.
Gimana menurut kalian? Keren apa enggak? Hoki apa enggak ya? Terima kasih attentionnya. Kok cukup baik hati kali ini. Gue nggak perlu habis terlalu banyak, tapi gue masih simpan UC-nya. Semoga dapat rezeki lagi nanti kita bakal bakar-bakar UC lagi dengan skin yang lebih keren, teman-teman. Semoga terhibur dengan video kali ini. Kita bakal segera mereview. Kalau dapat AWM, segera gue review, teman-teman ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman semua. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa mampir di channel AJ Story. Kalau kalian mau lihat Bang AJ main game-game story yang seru banget, ada subtitlenya, oke? Okay? Ta-da! Good night, girl. I'll see you tomorrow.